Cek Wiradar, dua orang pria masing-masing MA 34 tahun warga desa Lungbenda Kecamatan Palimanan dan MRS 22 tahun asal desa Karangwulu Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon menjadi bulan-bulanan warga. Keduanya diamankan setelah tertangkap tangan berupaya melakukan pencurian sepeda motor milik seorang petugas pembaca meteran PDAM di desa Pagongan Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal pada Senin 7 November 2022 siang. Kapolsek Dukuh Turi Ibtu Bambang Marsudianto saat dikonfirmasi salah satu wartawan mengatakan peristiwa bermula saat korban tengah melakukan aktivitasnya membaca meteran di rumah salah satu warga. Sementara motor yang dikendarai diparkir dengan jarak sekitar 40 meter dari lokasi meteran. Kapolsek mengatakan bahwa pelaku berupaya melarikan sepeda motor korban dengan berlari hingga sekitar 5 meter. Korban yang melihat itu kemudian berlari menghampirinya. Upaya pelarian pelaku gagal setelah sejumlah warga yang mengetahui aksinya itu ikut mengamankannya. Warga juga menemukan sebilah kunci T yang masih menempel di sepeda motor korban. Teguh Mujiarto, Radar Tegal TV. Jakwi Radar, jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru.